sampai dekat hostel aku menginap malam ni. Aku just sampai tadi pun dalam pukul 11 malam waktu Bangkok. So dalam pukul 12 dekat Malaysia. Ini konklusi lah perjalanan aku untuk hari ni. Mana aku gerak daripada KL tadi. Memang inilah cara kalau aku travel, aku akan packing macam ni. So aku akan packing ni untuk aku punya barang-barang IT, komputer. Itu aku punya toiletries. Ini pula bag. Ni baju-baju semua dalam ni. So kalau aku nak move, aku just masuk je dalam bag ni. Ni pun masuk dalam tu. Ni pun masuk dalam tu. So kalau aku aku nak hostel ni nantilah, sebab aku penat gila. Probably esok pagi sebelum aku gerak pergi Pattaya nanti kita boleh tour bilik lah. So as for now, aku nak tidur dulu, nak rehat dulu. Dan esok aku jalan-jalan sikit tunjuk kat bed and hostel ni. So assalamualaikum. Sekarang pukul 6.42 pagi. So kat sini dah cerah sikit lah, macam Malala, Sabah, Sarawak. Aku kat sini pun dah start kerja lah apa semua. So sekarang ni aku nak pergi ke main road depan tu. Lepas tu kita cari tuk-tuk lah nak pergi ke Mochit ni airport. Mochit ni bus station. Sekarang ni actually aku dekat viewpoint lah. Viewpoint patah. Kita berjalan lah dekat sini. So boleh berjalan. Bus station kat sini. Toilet bus station kat sini. English. Aku nak pergi dekat-dekat sini. Aku nak pergi Nana. So harga RM32. Alright. Come on. So bayar je lah. Alright. Ni dapat change. Ambil lah tiket. So ni stesen dia. Kat sini ada polis jaga eh. Jangan sembarang barang. Ni stesen pertukaran daripada Sukhumvit Line pergi ke Siam Line. Dia macam macam mana lalu Ampang Jaya ke LRT lah, macam tu lah. So that's why a little bit dizzy. Kena pula hari ni Sabtu. So aku punya destination, aku nak pergi National Stadium. So aku nak pergi makan dekat Yana. Lama tak ke sana. So let's ada concert eh. Concert Blackpink. So ramai lah orang buat tu. Ada kot orang Malaysia tang, aku tak tahu lah. Di MBK Center, so dalam tu ada restoran makanan halal lah. Nama dia Yana, so memang level restoran lah.
So agak ada up sikit, tapi tak apalah, since this is like my official first day kat Bangkok, kita pergi je makan. So ni MBK, amalnya orang buat tu. Okay, so kalau nak pergi restoran Yana ni, dia dekat tingkat 4 tau. So the easiest, aku pakai lift je kat sini. Aku naik lift terus naik atas. Dia nak bet lah, nak makan apa eh. Ramai eh yang single-single, yang solo-solo travel, ramai juga. Ada pad thai yang tak nak makan nasi, dan ada seafood with basil leaf, ini favourite aku lah. Dan then kita ada Thai milk tea. $400 so that's like around 60. Aku duduk, ni actually Japanese punya soy, apa, lorong jalan Japanese. Macam kat Indonesia pun nyanggak, beli je lah Bangkok nak. This is Pasar Malam Pak Pong. Ni Pasar Malam Pak Pong, seluruh lane ni Pasar Malam Pak Pong. I don't even know the name. Memang sangat kecil lah, tapi ada sense of privacy juga lah. So boleh tutup dan just sleep. Cuma oh, smart lah. Apa perasan? Ni boleh buat kerja. Jadi selamat pagi. So hari ni aku nak pergi breakfast dekat Lin Halal dekat Bangkok lah, dekat dengan Darul Aman ni, mosque. Nama dia Roti Halal Breakfast. Biasalah aku akan book Grab bike dan kita pergi ke sana. So ni memang area Muslim lah actually. Kalau nak cari makan, senang pergi je dekat area Masjid Darul Aman ni. Tapi dia daripada BTS agak menapak sikit lah. Makan ada food kat ujung ni, Magic Magic food court nama dia. Tapi nak makan kena beli kupon eh. Okay,
Untuk yang nak solat dekat Savannah Bumi, actually dia ada Muslim prayer dekat second floor. Sangat besar dan luas ya. So bolehlah semayang, tak ada alasannya kalau nak, tak nak semayang. And then asyik aku domestic airport nak pergi ke Don Muang, daripada Savannah Bumi, aku kena naik bus. So ada free bus, tapi kau kena tunjuk tiket flight korang. Tapi ingat ya, jam perjalanan 1 jam daripada Savannah ke Don Muang. So plan your, plan well lah, kalau tak tinggal flight nanti. So ini flight aku 535. So ini dia punya domestic flight terminal, agak besar dan luas ya, terkejut dengan aku. Beautiful. Aku rasa sangat praktikal lah dia punya airport. Dalam tu memang full of tourist lah nak pergi Chiang Mai. Tapi sayang aku tak dapat side windows punya seat sebab view dia sangat cantik guys. So here I am, aku dekat Chiang Mai Domestic. So basically Chiang Mai Domestic dengan International Airport, dia single building je. Cuma domestic kat sebelah hujung, international sebelah hujung, another hujung. So sekarang ni aku nak pergi ambil kereta sewa aku dekat area international punya arrival. So let's go. So ni aku punya kereta sewa, tadi aku dah bawa daripada airport. Ni aku rakam lah, memang banyak kot calar bala dia. Kita dah record lah semua. So hati-hatilah, aku pun nasihatkan memang korang record lah apa-apa pun. Kau jadi hotel ni harga RM80 semalam. So don't expect mewah lah. Aku tak kisah pun. Okay, tapi bilik dia macam biasa lah. Hotel-hotel kat Thailand ni RM40 pun cantik kak. Mungkin bilik dia lah macam lama sikit kot design. Let's see dah. Ni bilik dia, bilik aku duduk ni. So ni bilik aku duduk. Bilik dia besar guys. Dah lah besar. Apa impression aku macam inilah RM40. What the hell. Tempat letak baju besar, bilik bapak besar, meja besar. Ni semua ada, air, kopi, teh semua complete. TV 32 inci guys. Katil 2, memang aku tak 2 pun. And then view tak ada apalah. And then aircon. Ah, positif RM80 macam ni. Lepas tu tengok shower dia RM80 kot. Aduh-duh. Tapi itulah mungkin sebab competition kan. Tengok toilet, kuala siap berbunga-bunga, RM80 guys. So this is it. Aku hari ni aku nak tidur awal sikit. The reason is because besok aku nak check out awal dan aku nak pergi luar daripada Chiang Mai. So aku takkan, memang di strip aku tak explore bandar Chiang Mai itself. Aku akan keluar daripada Chiang Mai. So sebab aku sampai pun ni dah pukul 8 malam lebih. So that's why aku ambil hotel yang murah-murah je lah. Malah nak duduk hostel sebab dah duduk hostel kat Bangkok. Just nak little bit one day spend sikit lah. So that's it. Aku nak mandi-mandi, buat apa yang patut. Jom. Don't stop. So that's it lah. Aku malam ni tadi aku dah makan, dah jalan-jalan. So basically kesimpulan dia kat sini banyak night market. Dia macam-macam, ada kalari, ada pavilion night bazaar. So dia macam under management lah. And then setiap night bazaar tu ada macam live music, ada makan-makan. So happening lah. So ni tadi dekat tempat aku tadi, tempat aku mula-mula pergi tadi, Kalari tu. Lepas aku pergi ada Anusan, ada pavilion night market. Sekarang ni aku nak balik. Aku nak balik hotel. Nak pergi safe laundry, nak basuh baju. Sebab 4 hari duduk kat Bangkok aku tak basuh baju. Ni kereta sewa aku. Selamba je pakai kita pergi jalan, siapa tak kena saman. Cuma sekarang aku nak
Jadi saya pergi beli makan sikit sebab esok pagi pukul 4 pagi aku dah nak gerak dah. So hopefully semua selamat lah, sebab nak tengok sunrise dekat Mount Idano. Okay guys, selamat pagi. So hari ni hari Selasa, hari kita akan pergi ke Don Itano. So dah pukul 4.30 pagi, so aku gerak ke sana untuk mengejar sunrise. Hopefully sempat dan tak ada jalan sesat lah, sebab ni first time aku drive di sana. So let's go.